Halo sahabat Makademia, saya Sony Suarso, staf khusus Menteri KLHK bersama kawan-kawan saya, ada Pak Jul, ada Pak Ari, ada Pak Joko, ada Pak Taruna dan semua teman-teman. Hari ini kami berada di sebuah kota namanya Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan. Kami di naungan Gunung Kerinci di sini sedang ngobrol-ngobrol di kafe yang keren namanya Liki Cafe and Tea House milik Petri Mitra Kerinci. Di hadapan saya ada Bapak Zulhamdi, manajer tanaman dari Mitra Kerinci, dan Bapak Boy, manajer pemasaran dari Mitra Kerinci. Pak Jul, bisa diceritakan nggak sejarah datangnya bibit Makademia di tempat ini tahun berapa dan bagaimana pertumbuhannya dan perkembangannya hingga saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sony. Tanaman makadamia itu ditanam kira-kira tahun 92, Pak. 92 sudah ditanam. Sekitar 750 batang lah yang ada di daerah kita ini. Itu dari mana waktu itu bagusnya? Nah, menurut cerita yang kami dapat dari para senior, itu diambil dari daerah Malang, Pak. Oh, dari Malang. Dari daerah Malang. Sudah tumbuh nah, maksudnya. Bibit. Oke. Okay. Terus? Dan itu sampai kira-kira di tahun 2015-16. Jadi dari 92 ke 2016 itu udah berapa tahun itu kira-kira? Kita masih menganggap tanaman itu sebagai tanaman rebuisasi saja. Rebuisasi saja, oke. Dan sudah buah pada saat itu. Sudah 2017 berubah, sedikit, sudah sedikit-sedikit dan tidak menjadi perhatian kita lah. Oke. Okay. Bahkan tanaman ini diambil oleh anak-anak pulang sekolah, okay, dipecahin, dimakan seperti gitu, itu. Ya. Okay. Jadi seperti tanaman ya untuk rebuisasi lah gitu. Iya. Jadi pada saat itu pimpinan waktu itu mendatangkan tenaga ahli, gitu loh, kebetulan dari daerah Bogor. Ya. Kemudian kita belajar bagaimana dia cara berbuah, bagaimana dia supaya penyerbukan berhasil. Okay. Nah, di sana kita belajar. Ada pembimbing lah ya. Ada penyuluh. Berapa lama beliau di sini? Enggak sampai 3 hari. Seminggu dua minggu lah ya. Kemudian diajarin di sana. Kita copy paste, kita mulai pelan-pelan seperti apa sih produksinya, waktu itu kita belum terlalu komersil, Pak, ya, belum komersil. Betul. Baru sekedar untuk konsumsi kita, untuk tamu. Baik. Nah, sampai di tahun kira-kira tahun 2018, Pak Boya. 2018. Kita mulai memperkenalkan produk makadamia ini. Dalam bentuk kalian. Apa? Dalam bentuk produk apa? Jadi. Sudah jadinya sudah, tadi. Nah, sudah seperti ini. Ini, Pak, ya. Oke. Okay. Bahkan nanti sampai bupati, gubernur kaget dengan komoditi ini. Apa nih komoditi apa ini? Sudah dalam seperti ini. Iya. Oke. Okay. Tapi nggak tahu aslinya sebenarnya awalnya dari mana? Diceritakan juga. Bahkan untuk wilayah Sumatera ini ya cuman ada di kebun kita secara skala perkebunan. Di 2018. 2018. Oke. Okay. Terus? Di sanalah kita mencoba memperkenalkan dari Solok Selatan. Bahkan ini dianggap sebagai ikonnya Solok Selatan. Oke. Okay. Nah, dari situlah kita mulai mencoba kenapa nggak kita kembangkan sekalian. Oke. Okay. Nah, kita belajar bagaimana cara membudidayakannya kembali. Jadi kalian beli lagi gitu? Nggak, oh, dari bibit yang ada? Kita dari buah yang ada. Kita coba dengan menggunakan generatif dari biji, kemudian dari vegetatif kita juga ada. Berhasil? Dan berhasil. Nah, alhamdulillah, kemudian kita coba urus perizinannya, Pak. Itu kan Solok Selatan mau membeli ini setelah kita boomingkan. Mau di branding sebagai produknya Kabupaten Solok Selatan. Iya, Kabupaten Solok Selatan. Okay, terus ikon Solok Selatan. Ikonnya Solok Selatan. Ya, pada waktu itu kita sampaikan kepala dinas kehutanan pada waktu itu, kenapa nggak beli dari Mitra Kerinci saja, Pak, bibitnya? Oke, katanya sudah punya nih. Iya. Nah, pada waktu itu beliau menyampaikan, ya kan Bapak belum punya sertifikatnya. Nah, Pak, tolong saya dibantu. Oke. Okay. Nah, didatangkan dari provinsi waktu itu Dinas Kehutanan. Nah, dicek, sehingga kita bantu pengurusannya sampai ke BP2MB kalau nggak salah saya. Yeah. Itu kita baru keluar izin benih teridentifikasi, Pak, judulnya. Belum sertifikat. Belum. Dan itu berlaku 2 tahun. Sampai ini masih itu yang kita pakai. Nah, diuji dulu ya, diuji lah. Terus? Nah, inilah kita terus kembangkan sehingga secara bibit itu sudah sebenarnya sudah tersebar, Pak.
ke Medan, ke Palembang, kemudian kita juga pernah jual kelataknya. Dan itu kita ya sudah kemana-mana sih sebenarnya. Berapa Mitra Kerinci membual bibit aja itu? Per biji atau per kilo atau? Waktu itu lupa saya berapa harganya, Pak. Saya nggak ingat. Sampai sekarang tengah. Belum jualan lagi? Belum. Oke. Kalau bibit itu terakhir kita jual 80.000 per biji? Per satu? Bibit. Sudah tanaman jadi, Pak. Berapa senti? 30 senti, 80.000 satu. Ya. Dan itu laku? Laku. Wow. Sebelumnya kita jual 50.000. Itu siapa yang beli? Waktu itu pernah Pemda, pernah juga resort-resort waktu itu. Jadi ini sebagai tanaman hiasan saja gitu, bukan budidaya khusus? Sudah budidaya waktu itu. Okay. Jadi kita kembangkan, ini loh tanaman yang bisa menjadi pendapatan side income masyarakat lah misalnya. Okay. Tanam di depan rumah. Waktu itu kan sejalan dengan program Pemda waktu itu. Okay. Jadi kita backup juga. Okay. Tapi alhamdulillah akhir tahun kemarin, kita sempat bela-belain mupuk. Karena bagian marketing nanya terus ini. Tahun kemarin itu berarti 2022. Akhir 2022. Padahal pohon ini sudah tumbuh sudah sekian tahun kan, puluh tahun kan. Tetap perlu dipupuk. Ya. Pupuknya organik atau non-organik? Kita pakai yang organik. Non-organik aja. Karena memang yang paling penting itu pada fase dia berbunga, Pak. Jadi kalau nggak dipupuk dia akan gugur saja. Oke. Begitu angin agak kencang dikit dia gugur. Kalau nggak dipupuk. Kadang penyerbukan itu dibantu oleh angin dan serangga, Pak. Oke. Tapi yang karena dia banyak itu kan paling angin cuma sedikit. Oke. Nah, apa kendalanya dalam proses pengembangan macadamia ini? Kalau macadamia sih sebenarnya kendalanya, Pak, ya pemeliharaan tadi sebenarnya. Karena memang kita akui sendiri agak kurang perhatian sih sebenarnya. Tapi kalau kita fokus tadi, pasti ya. Kan ada kalau dari teman-teman BPDAS, Pak Ari kan ada musuhnya itu bisa kelelawar, bisa tupai. Tupai. Kalau dikasih tupai. Tupai ya, tupai. Ini dimakan bener ya sama. Dimakan, karena enak tupai, ya. Tupai. Terus pada masa panen, Pak, yang itu kita kalau di saya lihat di perkebunan luar negeri itu dia ditampung pakai bisnet, Pak. Untuk yang rontok-rontok itu. Ya, okay. Itu yang sudah jadi dan masa dia langsung jatuh. Kalau enggak, kalau musuh di sini ya babi. Babi juga makan dimakan itu. Semua babi, Pak. Enak. Nah, cara kalian memanen itu pakai apa, manual atau nunggu atau sekarang di? Sekarang kita masih manual, Pak. Ya ambilin satu-satu. Kita cek dulu. Kita kalau dia masih lunak itu belum bisa dipanen. Oke. Okay. Kemudian nanti putingnya itu udah mungkin hilang, Pak. Dia kan putingnya ada putingnya tuh. Betul. Nah, putingnya itu semakin bundar dia. Tandanya udah bisa dipanen. Kita cek pakai gugur. Nah, insya Allah kita sudah bekerja sama tahun ini, Pak, insya Allah dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Dan Inovasi Nasional untuk sertifikasinya. Untuk sertifikasinya. Okay. Mudah-mudahan tahun ini kita insya Allah dapat kita doain ya. Ada tenaga ahli yang datang ke sini membimbing kita, membudidaya. Sehingga nanti pelepasan benih liki macadamia bisa kita promosikan ke seluruh dunia. Oke. Kita doakan ya Pak Jul ya. Karena selamat tahun lalu. Sejak kapan Anda menjual produk ini? Macadamia. Ya, macadamia. Macadamia ini sebenarnya sejak tahun 2018 sudah menjual. Sudah mulai yang pas dibumingkan itu tadi. Itu begitu proses budidayanya diperbaiki, itu kita sudah mulai menjual. Jual bibit atau jual produk jadi? Sementara produk jadi. Produk kita jadi, belum jual. Nah, oke. Produk jadi. Nah, terus? Nah, setelah itu, dengan semakin banyaknya permintaan, kita nggak bisa memenuhi. Baik. Nah, kalau misalnya ada permintaan, nanti kan berarti demand lebih besar daripada supply. Saat ini, iya. Iya, benar ya? Iya. Nah, kira-kira untuk memenuhi supply ke depan, apa yang bisa dikolaborasikan? Bisa nggak dengan kawan-kawan BPDAS, dari yang di Solo, dari yang di Kerinci, dan di mana-mana? Mungkin nggak? Sangat mungkin sekali, Pak. Sangat mungkin, jadi, ya. Jadi, demand itu sendiri sebenarnya kita nggak tahu kalau ternyata macadamia itu juga di sekitar kita ternyata banyak sekali. Ya. Ternyata juga di apa namanya, di teman-teman RH juga banyak gitu kan, Pak. Ya. Akhirnya kita baru tahu nih kalau misalnya akan seperti ini supply-nya, kita lihat demand yang tadinya ada itu mungkin bisa kita penuhi gitu, ya. Berani kita berkontrak berarti ya. Gitu, oke, nah boleh tahu nggak 1 kilo itu sekarang dijual berapa nih?
Kita jualnya sudah dalam bentuk kemasan, Pak. Ini ya, kemasan ya. Ini. Ya. Itu satu on berapa? Ini satu on ya? Ya, 90.000, Pak. 90.000, berarti 1 kilo 900.000. Kira-kira begitu. Wow. Nah, kalau misalnya ada petani juga yang ya. Menanam nih dari PP Das kita, Kerinci ya. Maupun Solo, itu kira-kira bisa dibeli berapa harga mentahnya oleh kawan-kawan? Oke, kita hitung dulu rendemennya jadi berapa nih kita beli mentah. Tapi kan kalian sudah punya pengalaman. Sudah punya. Tapi kita belum hitung itu, Pak. Belum hitung rendemennya seperti apa. Karena kita ini produk sampingan. Tapi nantinya pasti kita juga niatnya kemarin kerjasama dengan Pemda Solo Selatan juga kan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Cocok. Nah, otomatis kalaupun ada yang mau beli, pasti kita akan lebih mendahulukan untuk kepentingan masyarakat. Iya. Ya. Tapi kalau saya lihat di marketplace. Bener nggak ini harga basahnya aja cukup mahal? Yang hijau aja. Yang hijau. Iya. Itu cukup mahal. Karena kan, ini kan tergantung seni cara mengkonsumsinya lagi, Pak. Iya. Kalau yang dibilang cerita Pak Boy tadi, di kafe, kemudian kita buka sendiri, kita ngasih buka sendiri, ngeringkan sendiri. Itu ongkosnya udah berapa? Iya. Prestis mengkonsumsinya. Nggak, kan saya punya kawan-kawan ini dari BP Das Solo dan BP Das Kerinci. Kan mereka perlu tahu dong. Ancer-ancernya nih, kalau bulan depan atau tahun depan mereka panen, bawa ke sini kan udah ongkos juga. Udah kalian ngambil lah, ngambil di pool, apa di pengepul. Kira-kira pantas-pantasnya ini belum diumumkan ya. Pantas-pantasnya berapa ribu? Kalau kalian 900.000 udah jadi, pantas-pantasnya berapa? Ini kurang lebihnya aja, 30%, 40%? Ini kan memang butuh proses dulu, Pak, ya. Dari panennya, kemudian ada perlakuan pengeringan, penjemuran, sampai dia layak tinggal pecah. Karena kita juga pecahnya masih satu-satu ini, Pak. Iya, manual lagi ya. Manual. Nah, itu kurang lebih lah. Bener nggak sampai 300.000? 30% berarti. Sekitar itulah. Pak Hilman Kadembia. Ini terus terang, Pak, harga ini kan baru kita up juga ini tahun ini. Dulunya kita jual ini sekitar 300-400 ribu. Satu kilo. Iya. Hukum yang sudah dalam matang ini. Itu sekilonya baru 400. Wow. Baru ini karena kita sudah menutup lagi, kita modalin lagi, kita sudah ada ongkos lagi, tambahan lagi. Kita lihat lagi demand-nya. Supply and demand seperti apa, kita berani pasang harga di 90.000. Karena sudah cukup, nanti sementara Pak Boy dan Pak Jul, terima kasih atas informasi makademianya. Kita berdoa supaya satu, bisa bersinergi ya antara off-taker dengan kawan-kawan supply termasuk masyarakat, dan kita kalau bisa nanti cepat kita doakan sertifikasi pembibitannya dan bisa mengembangkan untuk semua masyarakat Indonesia dalam rangka peningkatan ekonomi nasional. Gitu ya, terima kasih, sukses, dan sampai ketemu. Salam. Keren.